Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan pada Anda tentang cara yang efektif mengamalkan ilmu pengasihan nilai iman. Ya. Banyak sekali orang yang berpendapat mengenai ilmu pengasihan Sulaiman adalah ilmu untuk mempercepat dalam mendapatkan rezeki yang melimpah dan kekayaan seperti yang dimiliki Nabi Sulaiman. Ya, memang benar. Ilmu pengasihan Sulaiman adalah salah satu ilmu pengasihan yang mana memiliki karomah untuk membuka dan meningkatkan aura rezeki, termasuk untuk mempercepat dalam mendapatkan rezeki dan kekayaan. Namun tidak hanya itu, ilmu pengasihan Sulaiman juga mengandung karomah sebagai ilmu pengasihan untuk meningkatkan daya tarik diri, termasuk dalam mempermudah datangnya jodoh. Dari mana daya tarik ini muncul? Yakni dari energi pengasihan yang muncul sebagai wujud kita mendapatkan kemurahan rezeki, sehingga orang lain akan suka dan segan dengan kita, sehingga daya pikat pun akan muncul secara otomatis. Nah, langsung kita bahas tentang cara mengamalkan ilmu pengasihan Sulaiman. Yang pertama, siapkan dulu 1 gelas air putih secukupnya untuk diminum. Ya. Kemudian baca doa pengasihan Nabi Sulaiman sebanyak 3 kali berturut-turut. Untuk doanya sendiri sudah saya tuliskan di deskripsi video ini. Silahkan Anda baca dan hafalkan terlebih dahulu, itu lebih bagus. Nah, kemudian setelah itu tiupkan pada telapak tangan Anda, ya. Dan air yang sudah Anda sediakan tadi. Usapkan telapak tangan Anda tersebut ke seluruh tubuh Anda dan kemudian minum air tersebut sampai habis. Lakukan langkah ini tadi secara rutin setiap hari. Nah, ingat, dalam melakukan pengamalan ini jangan berpatokan dengan ya, berapa lama harus mengamalkan. Lakukan secara rutin setiap hari. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kebatinan diri kita untuk membuka semua aura kerezekian dan pengasihan yang ada pada diri kita. Namun jika Anda merasa repot saat melakukan amalan tadi karena tidak bisa konsisten dan fokus dan yang lainnya, maka saran saya Anda bisa menggunakan sarana spiritual, yaitu mustika pengasihan. Dengan sarana spiritual ini, maka Anda tidak perlu lagi melakukan gerakan yang tadi saya sampaikan. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.